Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni cikgu nak kongsikan satu lagi tips dalam menulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, tips ni sangat penting untuk semua student yang nak SPM yang ambil kimia. Tak kisah form 4, tak kisah form 5. Alright. So kita tengok. Kalau kita ada cikgu ambil asid hydrochloric HCl. Kita ambil yang selalu kita jumpa lah Campur dengan alkali. NaOH. Okay, ini adalah natrium hidroksida ataupun sodium hydroxide. Okay, kalau kita perhatikan, ni couple. Tengok warna. Okay, biru, merah, biru, merah. Tips dalam kimia, simple. Macam mana cikgu kata simple? Bila kita nampak tindak balas kimia berlaku, kita kena pisahkan pasangan ni. Biru, pisahkan dengan merah, couplekan dengan merah yang baru. Jadi cikgu akan ambil Na, cikgu akan combinekan dengan merah adalah Cl. Okay, Na plus Cl minus. So satu-satu tak payah tulis lah. Okay, so cikgu dah tulis ni. Okay, tips yang ketiga. So kalau kita tengok sini tips yang ketiga, kalau kita nampak hasil yang terbentuk tu, yang balance ni, yang tinggal ni adalah O dan H. Kita terus jadikan dia sebagai H2O. Jangan kira H ada 2, O ada 1. Bukan itu macam cara dia Kalau kamu nampak O ada 4, H ada 5, still hasil dia adalah H2O, iaitu air. Kita just tengok apa yang tinggal. Yang tinggal adalah oksigen dan juga hidrogen. Jadi cikgu akan tulis kat sini H2O. Okay, kiri, kanan. H ada 2, dah balance. Okay, sekarang cikgu tunjuk tindak balas yang seterusnya. Kalau kita ada H2SO4, asid sulfuric. Katakanlah tindak balas ni dia tambahkan dengan zinc oksida, ZnO. Couple-couple, tukar pasangan. Simple je kimia ni. Zinc, flashkan dengan merah, couplekan dengan merah baru. Kita akan dapat ZnSO4. Charge Zn2 plus SO4 minus. Dua-dua tak perlu tulis. Okay, sekarang ni, cikgu dah tulis. Dah tulis kan? Yang tinggal, ingat tak? Yang tinggal adalah O dan juga H. Jangan tengok H ada berapa, O ada berapa. So hasil dia kat sini, kita just tulis H2O. Lepas tu balance that equation. Macam tu je. So tips yang paling penting adalah kat sini. So O dan H, hasil dia adalah H2O. Boleh? So cikgu nak recap, ada 3 tips sebenarnya cikgu kongsikan dalam beberapa siri video yang kita dah post daripada dulu. Okay, cikgu recap. Yang mana tips ni sangat-sangat penting dan menjadi asas yang penting bagi pelajar-pelajar SPM yang ambil kimia. Okay, tips yang pertama. Kalau kita nampak H, kita jadikan dia sebagai H2. Tips yang kedua, kalau kita nampak C, O dan juga H, kita jadikan dia sebagai CO2 plus H2O. Tips yang ketiga, kalau kita nampak O, kalau kita nampak H, kita jadikan dia sebagai H2O. Okay, so mostly persamaan tindak balas kimia yang kamu belajar waktu form 4 ke, waktu form 5 ke, 80%. Dia mestilah melibatkan tindak balas yang melibatkan antara 3 tips yang cikgu nak kongsikan ni. Yang cikgu dah kongsikan ni. Okay, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, so itu je sesi perkongsian cikgu hari ni. So thank you sebab menonton. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan lebih banyak video. Bye.